Pemerintah Kota Jambi meminta agar para RT dan pihak kecamatan di Kota Jambi untuk dapat terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di Kota Jambi. Sebagai bentuk kerja yang dilakukan oleh RT dan kecamatan di Kota Jambi saat ini, pemerintah Kota Jambi memberikan insentif dan penghargaan Kampung Bantar yang telah menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Wali Kota Jambi Sharif Fasa mengatakan bahwa penilaian ini merupakan wujud kerja para RT yang ada di Kota Jambi untuk dapat terus menjaga keamanan dan nyaman yang ada di tengah masyarakat sekitarnya. Dirinya juga menekankan agar para RT hingga kecamatan untuk terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Covid juga pasca Covid ini harus bagaimana, kemudian terkait dengan pelaksanaan gas subsidi 3 kilo, kemudian terkait dengan kriminal anak bermotor atau geng motor, kemudian terkait dengan inflasi, terkait dengan banjir, kemudian terkait hal-hal yang lain juga. Kami sampaikan kepada Pak RT untuk